حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين صلى الله عليه وسلم آمين تابي دائما تابي عن ثم إلى أرواح إلى الأربعة المجتهدين ومغل في الدين والعلماء العاملين والمقال المحدثين والكرم الشرين وأهل طاعتك أجمعين

الحضره النبي محمد صلى الله عليه وسلم لهم الفاتحه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين

amma ba'du ba qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'a bihi wa bi wa amanna bi wa 'ada 'alain barakatihi amin halaman 23 wa si uha. utawi nomor 15 tempat sing oleh buka aib wong mukmin iku atah diru. meten meteni minasyari saking kaulawan faida ra'aita maka indal nalikane ningali sapa sira sakson ing si Yurid tu kang ngarepaken al-ijtimaa' ing kumpul maha menentrem satane wong. Lahu kang iku tetep keduwe man uyubun utaipa-ira kecacatan. Ya kaya juzu moko wenang laka keduwe sira. antat kura inni antu tur ta nyebut sapa sira uyubahu. ing biro biro cacate man iza lam yang kafa ing dalam nalikane ora dadi kecegah sapa se bidu biduni zikriha lawan tanpa nyebut uyubuhu wa illa lan lamon lamon yang kafu biduni zikriha aruma moko haram apa se zikru uyubih meneruskan pembahasan daripada bahwa kita dilarang membuka air seseorang. Tapi ada 15 tempat yang diperbolehkan kita membuka aib-aib seseorang dengan tujuan yang dibenarkan secara syariat. Sekarang sampai yang nomor 9 sing nomor songo yang nomor sembilan itu memberi peringatan kepada seseorang daripada kejelekan. Hati-hati, hati-hati. Maka jika kamu melihat seseorang yang mau berteman, berkumpul dengan seseorang yang orang itu punya cacat-cacat aib-aib, maka boleh bagi kamu untuk menyebut aib-aibnya orang tersebut. Jika memang orang yang mau berkumpul tadi tidak bisa menghentikan keinginannya dengan tanpa menyebut aib-aib seseorang yang mau dijadikan teman tadi. Tapi jika orang tadi bisa apa ya berhenti tidak meneruskan keinginannya, maka haram bagi kita menyebut aib orang tersebut. Misalnya, misalnya, wonten zahid, namanya zahid, niku pingin kumpul, kumpul, misalnya, ahli, bambang, dan Sampai yang perlu bahwa Bambang niku preman, misalnya preman. Hobi ini mendem, hobi narkoba, penjudi, atau penipu. Nopo mawon, cacat-cacat sing bahaya no sing nulari sing gare wong ku dadi katut eh niku sampean teng zahid niki oleh ngandani buka ke bambang krono opo kuatir zahid iki kawancuan niku ka paham nggih kalau memang zaid niki tidak bisa menghentikan keinginannya kecuali sampean harus nyebut ke bambang man tapi lek mancan Zaid iki morong ngerti karepe dhewe terus berhenti dengan sendirinya. Wonge jelas kuat bagus. Haram nyebut keelaane Bambang. Repot ta ah, ngoten okay. Hati-hati memang dolek kanca niku uh, kudu hati-hati. Asuh batu asir pertemanan itu sangat mempengaruhi. Sangat berpengaruh kepada perilaku kita. Uang ngonyoan sopohai. Nular. Koncoan wong api. Insya Allah nular api. Koncoan wong elek. Ya nular elek. Kalau singin gak ada rencang, menang gemi. Onjo kulo bisnis ingin. maju dua akeh, Aku kan haji ingin mawon sih. Ingin ngembang no, ngembang no usahai. Sampai berkembang usahai sampai tutup luar Jawa. Kok konco ini tempat buatan bener? Masya Allah, so kostik tiktok. Alhamdulillah saat niki bangkrut. Roto ambruk. Obat. <laughs> Oke. Okay. Kalo patul dan kalo. Kalo saja. Ya berarti kusi Allah sayang sampai. Kutambah macu, kutambah, nang sampe. Aku tambah maju. Aku tambah. Nggak mulai-mulai. Wala dek di diskutik. Wong setiap dek meriko. Dek meriko ngirim barang. Nek wis duwe langganan dewe. Di Nanti diskutik. Oke. Okay. Jadi mama ini kalau uang nuno sambian kok oh dua konco katengan cani uang itu kan dah nuno dah wabu bukan kayak lain. Nolongan misalnya maling iso cok kau nyuani aku nun sewu aku nyolongan nih. Iku copet itu. Lomba mana nih dah aku kunciannya gitu, katanya cak topat. Ikarape topat. Lepanjen kuat monggo. Tapi ya mau pilih-pilih uang, ngancani uang elek, ngejak tobat, uang ngel. Oke. Uang elek dijak tobat, angel. Uang males lu dijak ngaji lu angel. Ojo kate biasa tambang biasa mentem niku lek mboten wong sing gak ada kekuatan batin sing top mboten sak. Ngejak wong pinter rusak, repot lidah dalil lidah-lih, Dewi. Kecuali yang orang yang yang batin yang bersih dan punya daya tarik magnet yang luar biasa karena kedekatannya dengan Allah. lih widah-lih, 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 diskotik, kan dibayar no, dibayar, no. itu katut. Eh sampai nus biasa ngaji, koncoan udah tahu ngaji. Di marung no, jangan sederhana, we magrib. Di nanti kan, nanya udin, oh papa celana, aku sederhana. Kira-kira nanti. Marung no telepon mana asik bisa. nemen Maka untuk mengingatkan dia dari keadaan kejelekan, untuk berteman kepada orang yang jelek, kita boleh mencegah dia. Jika dia tidak bisa tercegah, kecuali kita menyebutkan kejelekan-kejelekan orang yang mau ia jadikan tem. Paham nih? Nah. Ya termasuk orang kata rapi, kata jaluk. Oh, nang sampai. Kau tidak nong sakjujuri. Pokok juk hasut. Katin jalur kayak gini, Diana Isopo. Yo, po akhlaki. Malek api, yo api. Eh, mulai kata takon, nang Pak Mutin kata jalur Endang. Wah, di belak balik di kowong lanang itu. Yo, kau tidak nong lengono nih kau. Tapi lekono Arab biasa karpi. Ya. Ya wis lombor kabeh iku insyaallah. Nah sate takon, kandhane wong bagus-bagus. Banjen wong tuane tidak bagus tapi arek akhlake masyaallah. Karena ijtima di kiai, mumur sak lawas elo ngerteni. Kadang ono wong ndak gelem dak aku sempurna, ini aku ndak iso aku ngono iku. Ndak oleh mbokak kaelehane wong betutuk ngoten asal kita bicara itu sangat jujur. Ju. Lek krono hasud yo siji e? Aku nang aiman, aiman seneng nang arek iku. Yusuf sing takon. Yo jelas saiki ora jujur aiman. Oh, so manu so boy. waduh wis ngono barang ngono. Walah kate dipek dhewe. saingan karo Yusuf kalah nomagure aku dari aiman. Ya, nah, niku sing nomor so Wa asyiru hautai kang nomor 10 ne 15 iku ghibatu mudhiril bid'ati ngrasani wong kang ngatokno bid'ah. Bid'ah niku sing bid'ah obiha, bid'ah sing elek. Duduk kok bid'ah sing hasanah kaya maulutan. Ngoten niku seneng. Nggih. Wahadi asriha lan nomor 11 limolas iku hibatu mukfil bid'ah ngerasani wong kang nobid'ai. no bid'ah e, bid'ah niku sing bertentangan Okay. tidak pernah terjadi di zamannya Rasulullah dan itu bertentangan kalian syariate Gusti kados aliran-aliran sing macam-macam niku Mu'tazilah sing ditegakkan Wasil bin Atha okay. nggih termasuk Abu Ali Al Bajai wah niku mutazilah Ye, mutazilah itu ahli sunnah wal jamaah tapi dia itu ngarani awal ide ahli tauhid wal adli lo sama nojo tertipu go gendero tauhid itu sama mengatakan dirinya itu ahli tauhid wal adli termasuk sing ngarani kufur wong sing apa ngelakoni so dosa gede niku kufur mutazilah si Masuk ku Gusti Allah niku kudu ganjar wong sing nglakoni kebagusan. Jadi Gusti Allah iku nek didikte. <laughs> termasuk male sing paling rame si ah lintu Lindu ini Ahmadiyah itu hanya ranyaran nih ku. Lesa niki niki nopo mawon aliran niki sih tidak melbunang Indonesia. Karena Indonesia niku negara kesatuan Republik Indonesia wadah. Sopo pokok beragama, bertuhan. Niku boleh hidup di Indonesia. Cuma yo alhamdulillah bisa terkendali. Lah ngoten lagi. Oh, boy. Cuma sing paling mendominasi niku dua aliran nih. Wis pecane Khawarij wahab. dadi Wahabi ngoten. A niku saman hati-hati teman. Bid'ah nih. Khawarid, niku kali si aniku. Ya termasuk mungkin mau tazila barang tapi sing jelas kalau semerap Khawarid, kali si aniku adalah mereka orang-orang gerombolan sing Mejai, Sayyidina Utsman. termasuk Abdullah bin Sabah, yang terkenal dengan Ibnu Sauda, pendiri aliran Syiah, Benggola. Terus Sureh bin Aufa, Ashtar an Nahki, ini ku Benggolan ya kau arit. Kau arit ini tidak melok, tidak melok jamaah. Jaman Syaidina Ali, tidak melok Syaidina Ali. Yo nak melok, melok Muawiyah bin Sufyan, gawe pendirian de Dewi. Gawe nopo pikiran nggih pikiran-pikiran dewe nak wel nak wel Al-Qur'an sesuai pikiran dewe boten mengikuti manhaj jalan cara berpikir ahli sunnah wal jamaah para soha abad Lawang Sayyidina Ali mesti ditentang oleh Kanjeng Nabi dahu alaikum bisunnati wasunnati khulafa'ir rasyidin mim wa'addu apa? bin nawajid wa'adduha bin nawajid aw kamaku kalau niku tetep lo kabe ya cek lono sunat sunat itu metode ini kanjing Amalane kanjing daun-daun ini kanjing Le metode ini bisa terus berkembang dan khulafah urashidi ur namim ba'd pegang kuat-kuat, ojo sampai tujul. Nong ho hari ini gundak gelem, gak Arab nang poros soha, gak Arab nang, nang Sayyidina. Khawarit niku akhirnya bijak berdebat. Lain pertama-pertama niku rolas sewu, no dicegat Abdullah bin Abbas ibnu Abbas tidak berdebat kau ini keliru keliru oh nasi yang topat ribuan kan yang topat Bali. cuma ada empat ribu yang tetap betul topat ini kau nang Sayyidina Ali terus diperangi diperangi eh akhirnya kari songo songo ini medal Dugi Kufa, Medal, Dugi Irak, Dugi Basroh sing loro melayu nang Oman, sing loro merayu nang Irman. Irman itu wonten daerah dekat Iran mereka. Sing loro mana melayu nang Sijistan. Sing loro melaruh nang Jazira. Jazira itu sebuah kepulauan yang diapit oleh kedua sungai, yaitu Sungai Dajlah dan Sungai Tigris. Purot. Efrat jadi. Itu namanya jazir. Buatan nanti aman. Ngejak perang toh. Yang satu lari ke aman. Eh, yang aman. Nama ini Abdullah bin Ibad. Lu teko songo niki pecah. Jadi ono aliran di dewi dewi khuari. Ono al azhariko, sing pendiri ini nafik bin Azraq. Wonten an Al-Maimuniyah, wonten An Najdat. Disedidirehkan oleh Najdah bin, ee, bin Amir. Wonten maleh namine Al-Haisamiyah. Niki duwe macam-macam wis. Ono sing ngarani wong napa lek nglakoni di dosa

Oke, okay. salah satu ciri-cirinya zaman kata ciri-cirinya Lek lekono misalnya satu negara dipimpin oleh orang Islam, oke? Okay. Tapi tidak membuat hukum Islam atau yang ngopo, ngoten, tidak sesuai karo pendirian apa. Ikut nggak nganggap kufur jan, tapi dianggap itu bagus apa oh, Lacut. Orang yang dolim. Kan sering sampean kerungu di TV ini dolim, pemerintahan dolim, 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 dolim. ciri kiri ini nih. mengatakan, oh wong sing lakoni dosa gede, melakukan dosa besar, tidak bisa diampuni oleh Allah kecuali bertobat. Padahal Allah niku Kenapa? Berbuat sesuka Allah wes. Lek kata diampuni ya diampu. Terus buatan purun hukum liane pokok khusus Quran kali ha atis tidak gelem kias tidak gelem ijma. Quran tak wes. Wutu hadis tak pun. Yang paling menonjol jika di satu negara itu sudah kuat Islamnya dan ilmunya sudah bagus, wajib ngedek no khilafah imamiyah, imamah. Udu no imah. Mangkane wong sapa sing dadi idolae diangkat di imam nonang nang dia. Awas lho. Niki bisa menghalalkan dan menyerang kita. Repot Oke. Okay. Di udah dibantai loh, Pak. Ulama di dibantai. Oleh aliran yang semacam ini. Tahun 1922 itu. Sampai tadi wahabi Ani. Mereka itu memang gak pernah rukun. Karena kualat Sayyidina Usman. Oke okay. Kalau sih nggak nih kenal cerita wisan biayain saking yang dibuser rupa nih. Kira-kira kalau udah tuh dasar. Siti Nausman ini waktu dikepung. Iya termasuk golongan Abdullah bin Sabah, Askar Dikepung nih ku. Badi dipejai. Akhirnya Siti Nausman wis ngini aja. Di demo lah. Mbak menyuruh pembantunya namanya Robab. Apa maunya? Akhirnya memanggil Astaranah ini. Pemimpin wong sing ini berontak nang Sayyidina Usman. Apa yang kamu mau dari orang-orang? Tiga perkara. Yang tiga-tiganya harus dipenuhi. Tidak boleh tidak. Kalau tidak, bunuh anda. perang. Sayyidina Usman tidak perang. Waktu ini gue dereng pecah sih, anda dereng dari kowaris, ya dereng dari si. Tapi ini cikal bah, cikal bahkan. Saya tidak harus men, lu nih siji. Saya harus melepas pemerintahan ini, dilepas pemerintahan itu, mengundurkan diri. Kau tahu Mesti ngongkon uang mengundurkan diri. lo di Indonesia nih, saya men, bagus, pakaian kau bagus, saya bejo satu tipu lu, bejo tertib aja tertipu. Oke, okay. ya kasih yang tertipu lah zaman tidak tahu ngaji, tidak tahu pernah melihat sejarah. Lalu Mbak Maimon ya digujuerung, kan? Karena Mbak Maimon terakhir nih kan lek ono uang katanya ngedekno kilah lah, yo teroris banyak nih guys. Lek konturuti ku Indonesia innalillahi wa inna ilaihi roh. Hati-hati, bondo nih agomo tok nih. Si Cici Zaitun Osman susu melepaskan jabatan. Nomor loro kong, kong ngomong, ya wis. Sekarang tak serahkan kepada kamu merentan pilin sopwaiseng yang kamu kehendaki. Nomor tiga, Sayyidina Utsman itu kata dikisos. Kata dia penggal lah, menyerah. Kalau begitu, kamu tak serang. Sayyidina Utsman dah, oh gak iso. Orme kepemimpinan ini ibarat pakaian yang sudah ditaruh kepadaku oleh Allah dan aku tidak akan melepas pakaian yang telah Allah pakaikan kepada diriku.